Malaikat tuh apaan sih? Orang yang ada aja buat lo. Aurora! Aduh, lo fix sih. Butuh banget teman hidup. Dion Wiyoko dan Feby Rastanti merupakan dua aktor lokal yang sejauh ini gua rasa memang cukup underused dan underappreciation. Baru-baru ini keduanya terlibat dalam Mayflies, sebuah film streaming berdurasi pendek yang tayang di Klik Film. Dion dan Feby memerankan karakter Aksara dan Aurora yang bertemu di sebuah pub pada suatu malam. Aksara sendiri diceritakan tengah mengalami fase hilang ingatan pasca kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya, sementara Aurora sendiri merupakan gadis misterius yang tiba-tiba menyusup ke dalam kehidupan Aksara yang tengah dilanda kebingungan dan duka yang mendalam. Mayfly sendiri memang dibuat untuk segmentasi penonton khusus dengan jalinan plot yang less challenging dan dialog-dialog kasual yang memang terkadang terdengar cheesy. Namun Mayfly sedari awal telah sadar diri dan memang hadir untuk penyuka tontonan romansa cheesy. Meski sejatinya baik Dion maupun Feby sendiri sebenarnya mampu diberikan beban yang jauh lebih berat, begitu juga Eka Nusa Pertiwi yang memerankan adik Aksara. Naskah karya penulis skenario Habibie dan Ainun ini rupanya diadaptasi dari sebuah novel Kwiku berjudul sama. Meski across the board plotnya cukup efektif, namun bisa jauh lebih kompleks dengan pendalaman dari aspek medis atau penambahan twist dan turn dari dinamika antara kedua karakternya, sehingga tidak terkesan terlalu mulus. Namun all in all, gua rasa bagi pangsa pasarnya film ini akan sangat membuai dan memanjakan, bahkan mungkin memuaskan. Sekali lagi, Mayfly sudah bisa ditonton di Klik Film sekarang juga, boleh setuju, boleh tidak.